Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, hari ini hari Rabu, sekali lagi Allah bagi kita nyawa untuk kita terus beribadah kepadanya dan mohon ampun dan bertaubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima dan Allah akan menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar, mencapai segala yang kita inginkan. Hari ini thought Abang Abu adalah dalam satu perkara, bila kita kan dalam satu perjalanan menuju kebaikan, menuju ke arah kebaikan. Contohnya kita dalam satu cahaya kebaikan, kita nak melakukan kebaikan, kita buat sesuatu yang baik, kita mula merapatkan diri pada Allah SWT, kita mula beribadah dengan bersungguh-sungguh dan kita sedang menuju ke arah kebaikan. Dan masa inilah akan berlaku satu, apa dia? Akan datang pelbagai ujian yang cuba memutarkan kita daripada arah yang kita tuju. Kadang-kadang cabaran dan ujian ni bukan main susah, tapi kita tetap berusaha dan terus pergi kan. Tapi ingat, bila kita begitu mempunyai semangat untuk meneruskan perjalanan, akan datang ujian pula yang cuba memutarkan kita untuk melihat dari segi keluarga kita. Dan ini mungkin permainan syaitan yang cuba menghasut kita. Bila mereka tak dapat hasut, mereka akan mula attack pula ahli keluarga kita. Dan ahli keluarga kita ini akan mungkin datang dalam pelbagai masalah, isu dan ini yang sebenarnya cuba untuk kita mengalihkan pandangan kita ke tempat lain daripada tempat tuju kita. Sebab itulah jangan kita tertipu dengan ujian-ujian seperti ini, sebab kemungkinan besar dia adalah permainan setan. Jadi ingat, bukan kita mengabaikannya, tapi kita jangan terjerumus sehingga kita melupakan apakah matlamat kita, apakah perjalanan kita yang sebenarnya. Jadi ingat, walaupun mungkin pelbagai ujian datang, kekalkan semangat kita untuk meneruskan perjuangan kebaikan kita, ke arah kebaikan kita. Kita terus beribadah, kita terus melakukan kebaikan, dan kita juga melihat segala ujian ini sebagai satu ujian, cabaran yang tidak akan menjadikan kita terpesong ke arah sana. Jadi ingat, semua ini kita teruskan dengan semangat yang kuat, right, untuk kita menempuh segala ujian. Dan mohonlah kepada Allah SWT, mohon pertolongan, mohon doa. Mudah-mudahan Allah akan menunjukkan perjalanan yang betul, perjalanan baik, dan memberikan kita kekuatan dalam menempuh segala ujian-ujian yang datang. Dan juga mungkin hasutan-hasutan setan. Alright, dia ada satu benda yang saya nak cakap. Alright, don't distracted by distraction, just follow whatever that you have already planned. So itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah kalau anda suka apa yang saya share ni, bolehlah komen-komen dekat bawah ni. Alright, sehingga kita berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.